Sedulur salah siji warga Kudus gugat Bank Mandiri ning Pengadilan Negeri Kudus. Sawise duit tabungan sing disimpen ning rekening pribadine dibobol. Salah siji warga Kudus yaiku Imam Rofi'i gugat Bank Mandiri ning Pengadilan Negeri Kudus sawise dana sing disimpen ning rekeninge nggone sing senilai 5,8 miliar raib pas bakal digunakno. Kuasa hukum nasabah ngomong saka agenda pertama yaiku mediasi, loro pihak penggugat lan tergugat uga ditengakno ning PN Kudus, lan mediasi isih berlanjut ning minggu ngarep. Kuasa hukum nasabah ngarepno kasus iki dirampungno karo apik, sehingga saka penggugat saka hal iki nasabah lan tergugat banggone BUMN ora ana sing dirugikno. Kita kan hanya nasabah dan kedudukannya sebagai konsumen, yang mana bahwa Mandiri tergugat itu sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab atas usahanya, atas uang nasabah yang ada atau yang dikelola atau yang sebelumnya kita sudah mengajukan somasi akhir September kemarin, tetapi kita tunggu sebagaimana jeda waktu yang kita tentukan belum ada jawaban. Setelah itu kita mengajukan gugatan. Setelah itu baru ada jawaban dari Bank Mandiri. Jawabannya intinya bahwa Bank Mandiri akan mengikuti proses hukum yang ada. Sawise sidang pisanan ning Pengadilan Negeri Kudus, pihak kuasa hukum bungkam ora gelem ngeweni keterangan ning awak media. Soko Kudus, Mas Rukin, Simpang 5 TV.